Apakah ini daun majemuk? Apakah ini daun majemuk? Apabila kalian bingung dengan banyaknya jumlah helaian daun, maka kuncinya adalah pada ujung ranting. Dicari ujung rantingnya dan cermati bagian ujung ranting. Apabila ujung ranting masih menumbuhkan tunas daun, maka bukanlah daun majemuk. Perhatikan ujung rantingnya, apabila terdapat tunas daun, maka bukanlah daun majemuk. Karena daun majemuk tidak memiliki tunas daun di ujung daun majemuk, tunas daun pada daun majemuk tumbuh pada ujung ranting. Tunas daun tumbuh pada ujung ranting. Daun majemuk juga memiliki ukuran yang relatif sama. Daun-daun pada tunas ujung ranting biasanya berukuran lebih kecil dan berwarna lebih muda. Itu tandanya bukanlah daun majemuk alias daun tunggal. Itu staff UGM ACID 2017.